Halo pecinta asmara dua dunia Indosiar, jumpa lagi di channel Mega Sri Yesyete. Kita akan bahas lagi asmara dua dunia episode selanjutnya. Kirana kecewa kepada Rian karena Rian sepertinya mengagalkan keinginan Kirana untuk membunuh Cinta. Padahal jika Rian tidak datang ke ruangan Cinta, bisa-bisa Kirana sudah berhasil membunuh Cinta. Kirana pun lantas marah kepada Rian dengan mencekek leher Rian. Dengan kekuatan vampir yang dimilikinya, Rian bahkan terangkat tubuhnya akibat cekekan itu. Kirana pun berkata kepada Rian jika Kirana pikir jika dia akan menaklukkan dunia bersama Rian. Namun kenyataannya, hati Rian terlalu mudah berpaling kepada orang lain. Sementara itu, Ponor diam-diam menyembunyikan lukisan noni benda itu di kamarnya. Karena sebelumnya, Ponor tidak sengaja menemukan lukisan noni benda itu di halaman rumah Bunda Larasati. Ponor pun berniat untuk memajang lukisan itu di kamarnya. Namun tiba-tiba, Raya datang ke kamar Ponor. Raya pun tidak sengaja melihat lukisan noni Belanda itu. Raya mencoba menyentuh lukisan noni Belanda itu. Raya pun sempat kaget dan terkejut setelah memegang lukisan itu. Raya pun katakan kepada Mpok Nur jika lukisan itu berbahaya. Mpok Nur sempat tidak percaya kepada cahaya karena Mpok Nur tidak tahu jika lukisan itu adalah lukisan terkutuk. Sementara itu, Danu pun akhirnya memberanikan diri untuk menemui Niko. Danu akhirnya bicara jujur kepada Niko jika dirinya lah yang telah menculik Raya atau Cahaya sebelumnya. Danu minta maaf kepada Niko karena terpaksa melakukan itu karena terpengaruh oleh Kirana. Kirana menghasut Danu untuk balas dendam kepada Rian dengan cara menculik Raya dan menghabisi Raya. Mendengar ucapan Danu, Niko pun lantas marah besar kepada Danu. Niko pun lantas menghukum Danu dengan cara menghajar Danu. Niko marah karena Danu telah mengusik keluarga Niko. Danu pun sepertinya pasrah dan tidak melawan Niko dan berharap Niko memaafkannya. Sementara itu, tiba-tiba Kirana muncul di rumah Aurel. Entah apa tujuan Kirana mendatangi rumah Aurel. Apakah untuk menculik Raya ataukah menghabisi Cinta? Atau jangan-jangan Kirana itu adalah jelmaan Doni Belanda karena lukisan itu masih berada di rumah Aurel. Aurel yang melihat Kirana lantas meminta Kirana pergi. Aurel mengancam Kirana dengan cara menyiram ramuan penangkal vampir. Kirana sepertinya tidak takut dengan ancaman Aurel. Kirana pun lantas menepis ramuan itu hingga ramuan itu terjatuh ke lantai. Bagaimanakah nasib Aurel selanjutnya, teman-teman? Apakah Reno ataukah Niko datang menyelamatkan Aurel?